Hai teman-teman. Oh, kalian merayakan hari Saint Patrick? Kau mengajari mereka tarian tradisional Irlandia? Sangat keren. Oh, sebaiknya bergegas, Carl. Ben dan Gary ditugaskan Carrie untuk membawa sepanci pelangi emas dan kardus untuk menghiasi restorannya. Dia bikin pesta teh Saint Patrick. Tapi dalam perjalanan ke restoran Carrie, kau sebaiknya bantu mereka. Apa kau pikir teman kita menyebabkan kemacetan itu? Apa yang akan kau lakukan? Itulah wajah idemu. Kereta super. Ayo berangkat sekarang. Kau sangat cepat. Apa yang terjadi pada truk super? Oh tidak. Carl? Fiuh, hampir saja. Kemana kalian pergi? Oh, bagus. Tapi untuk saat ini, truk super ada keadaan darurat. Terima kasih, kawan. Sampai jumpa di tempat Carrie. Berantakan sekali. Kawan, apa kau baik-baik saja? Truk super, kau harus lakukan sesuatu. Magnet, cerdas. Awas teman-teman. Hampir saja. Oh, sebaiknya cepat. Carrie pasti sudah menunggumu. Kau juga harus pergi ke restoran Carrie. Hey Carrie, sepertinya pesta yang luar biasa. Itu cara yang bagus untuk berterima kasih pada truk super. Wow, kau pasti terburu-buru, Carl. Oh, kau terlambat mengantar hadiah untuk Cherry Blossom Festival? Wow, sungguh keren. Ah, kedengarannya ada keadaan darurat.
Sebaiknya pergi, Carl. Sampai ketemu, Gary. Sepertinya festival sudah berlangsung. Oh, mataharinya membakar menara. Kita harus padamkan api dan cepat. Astaga, hati-hati Edna. Truk super di sini untuk membantu. Truk super, gunakan selang. Wow, bekerja sama. Api hampir padam. Oh tidak, semakin dekat pohon. Pemikiran bagus, berpencar. Ini dia. Kerja bagus. Luar biasa. Api padam. Kerja bagus, truk super. Oh, apa itu? Oh, tidak. Cepat, truk super. Kita harus bantu Edna. Kendaraan apa yang akan membantu? Oh, ide bagus. Cepat, gunakan derekmu, truk super. Apa kau baik-baik saja, Edna? Luar biasa. Untunglah. Lihat, Carl. Carrie mengirimkan kudapan yang kau tinggalkan di restoran. Terima kasih, Carrie. Terima kasih telah selamatkan festival, Carl. Sangat indah. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Wah, teman-teman. Kenapa terburu-buru? Ah, kau berlomba untuk lihat siapa yang dapat temukan telur pasca pertama? Lihat sesuatu? Bagaimana denganmu, Carl? Baiklah, semoga berhasil. Carl, tunggu. Tahan. Astaga, maaf mengganggu. Tapi ada keadaan darurat. Oh tidak, para bayi itu tak dapat temukan telur sama sekali. Walter menyembunyikannya dengan baik.
Bisa kau bantu mereka mencari? Kau hebat dalam petak umpet. Seharusnya menjadi kasus mudah bagimu. Jangan khawatir para bayi, truk super di sini. Dia dan Walter akan temukan telur dalam waktu singkat. Ayo, mari kita lihat. Kau lihat telur, Walter? Bagaimana denganmu, truk super? Tidak ada? Oh, tunggu. Lihat, permen. Oh, kau bayi yang lelah. Nah, itu manis sekali, truk super. Tapi aku pikir mereka lelah dan bisa menggunakan tumpangan. Oh wow, kau mobil pengangkut super. Itu sempurna untuk tumpangan bayi yang lelah. Semua naik. Apa kita siap untuk mencari telur pasca yang hilang? Semoga beruntung dengan pencarianmu. Temukan sesuatu? Lihat, truk super menemukan beberapa telur. Dan kau ingat di mana sisanya? Di Keris. Kalau begitu, ayo berangkat. Oh, ada apa dengan para bayi? Ah, aku pikir kau benar. Lihat, telur-telur itu mencair di matahari. Truk super, apa yang harus kita lakukan? Gunakan ST-3000? Ide hebat. Mundur, dan tutup matamu semuanya. Cahaya pembukunya silau. Wow, kerja bagus truk super. Itu seharusnya membuat mereka tenang saat kita kembali ke carry. Aman untuk membuka mata sekarang, kawan. Sekarang, ayo ambil sisa telurnya. Hore! Telur pasca akhirnya di sini. Kami tak dapat menemukannya tanpamu, Carl. Oh, wow. Satu lagi suguhan pasca. Terima kasih untuk kacang jelinya, Carrie. Selamat pasca semuanya. Sampai jumpa. Hai, Carl. Hai, Walter. Apa itu tiket hadiah untuk hari donat? Seseorang butuh bantuanmu, Carl. Sebaiknya segera pulang. Carrie membuat donat raksasa untuk hari donat, Carl. Itu di piring kue api. Marley bermain dan tak sengaja membentur Trestle.
donatnya langsung bergulir. Sekarang bergulir menurun bukit. Ini sangat besar, sampai satu percikan saja bisa melukai orang. Bisa kau menolong? Mantap! Ayo berangkat! Truk super siap membantumu. Di mana donat raksasanya sekarang? Donat itu bergerak cepat, truk super. Apa menurutmu kau bisa menghentikannya? Oh tidak, taburannya jatuh. Itu berbahaya. Apa yang gerak di sana? Oh tidak, dua bayi di bawah bukit. Kau punya rencana untuk berubah? Kau adalah truk super monster. Keren. Kerja bagus, truk super monster. Tapi masih ada satu masalah. Bagaimana kau mendapatkan donat raksasa kembali ke atas tanpa merusaknya? Mudah sepertinya. Astaga. Kau berhasil. Kerja bagus. Selamat, Carrie. Donat raksasamu menang hadiah pertama. Sekarang kau akan membaginya dengan teman-teman? Untuk berterima kasih atas bantuanmu, truk super, Carrie ingin tawarkan donat gratis untukmu sepanjang tahun. Ukuran reguler tentu saja. Selamat hari donat semuanya. Wow, Massimo, luar biasa. Oh, hai Carl. Apa giliranmu sekarang? Seseorang butuh bantuan, Carl. Kamu lebih baik menunda latihan untuk sekarang dan segera pulang. Itu Carrie. Dia di race bebek di kanal. Sepertinya semua bebek terjebak di suatu dalam air dan mulai menumpuk. Oh tidak, jika airnya meluap, akan ada banjir. Air semakin tinggi dan semakin tinggi, Carl. Bisa kau menolong? Hebat, ayo berangkat.
ada banyak sekali bebek yang menumpuk. Apa masalahnya? Lihat semua sampah di kanal. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan berubah jadi apa? Kau adalah truk sampah super. Fantastis. Tak seorang pun boleh membuang sampah ke air atau di tanah. Untuk itulah tempat sampah. Kau mungkin harus bekerja lebih cepat, truk super. Air itu masih sangat tinggi. Hampir saja. Kerja bagus, truk super. Sekarang kanal bersih. Bebek karet bergerak dengan baik sekarang. Dan airnya sudah turun. Oh tidak. Bayi sedang mencoba mendorong bebek karet dengan bannya. Dia akan jatuh. Cepat, dia tak bisa mengapung. Phew, dia ada jaket pengaman. Dia baik-baik saja. Kau berhasil, truk sampah super. Kerja bagus. Ini penghargaan, truk super, karena mengajari bahwa jika kita menaruh sampah di tempatnya, kita akan memiliki planet yang lebih bersih dan lebih sehat.